dari tim Pastor Kids GPI Crown Palace mengharapkan partisipasi dan kerjasama para orang tua untuk bersedia mendukung anak-anak untuk terlibat aktif dalam pelayanan gereja anak. Bagi orang tua yang ingin anaknya terlibat dalam pelayanan anak, bisa mengambil formulir pelayanan di gereja anak atau bisa menghubungi Kak Yvonne atau Kak Rawang. Akan diadakan pemuritan dan pelatihan Junior Church setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja anak GBI Crown Palace. Mari kita dukung anak-anak kita supaya semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, seperti yang tertulis dalam Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Datang dan hadirilah ibadah khusus Valentine di gereja anak GBI Crown Palace. Acaranya menarik loh, ada Valentine, bagi-bagi coklat, dan banyak acara lagi. Jangan lupa ya, God bless you. Dadah. Shalom. Para wanita battle GBI Crown Palace, apa kabar semuanya? Tentu luar biasa bukan? Wanita battle yang dikasih Tuhan, sebentar lagi kita akan berkumpul kembali dalam acara Valentine WBI bersama pembicara Maria Chandra dan didukung oleh pemandu acara yang humoris, kreatif dan menarik dari tim Wanita Bijak. Hadirilah dan meriahkan acara Valentine WBI Crown Palace, Kamis 16 Februari 2017, jam 6 sore, di ruang utama GBI Crown Palace. Mari ajak saudara dan teman-teman untuk ikut merasakan sukacita di hari kasih sayang ini. Ada dorpesnya loh, dan coklat yang menarik. Jangan lupa gunakan kostum atau baju bernuansa merah atau pink. Para wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kembali saya akan mengajak seluruh wanita untuk bergabung dalam acara kebaktian Valentine WBI. Saya mengundang untuk seluruh ibu gembala FA untuk wajib hadir dalam acara ini. Dan saya harap bisa mengajak seluruh anggota FA-nya untuk menghadiri kebaktian ini. Saya tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Jangan lewatkan kebaktian istimewa Live Worship bersama Julita Manik, pencipta lagu Bapa yang Kekal dan Seperti Bapa Sayang Anaknya, Minggu 26 Februari 2017, jam 7:30 pagi, jam 10 siang, dan jam 5 sore di Gedung Gria Kanaan, Lantai 2, Semarang. Pemberkatan nikah. Akan diadakan pemberkatan nikah Agus Suhendra dan Lina Wati pada hari Sabtu 4 Maret 2017 jam 10 pagi. Bagi jemaat yang berkeberatan dapat menghubungi gembala sidang melalui sekretariat secara tertulis.